Sementara itu, usai diperiksa penyidik KPK tadi malam, Ketua Umum Partai Nasdem menjelaskan ia ditanya seputar pertemuan Rio Capella dengan Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujonugroho. Pertanyaan memang seputar daripada kes masalah Pak Gatot, Bung Patris Rio Capella, khususnya pertemuan yang ada di kantor DPP Partai Nasdem ya. Nah, ini digali sedemikian rupa, ya kan, dengan sedetail-detailnya dan dijawab juga dengan semua apa yang saya pahami.